Jerry Rahimullah Syahid menyebut kebahagiaannya dalam arak-arakan Vespa, yakni Wahyuni Sari, wanita yang akan dinikahinya di Masjid Agung Tanah Grogot. Saat akan melaksanakan akad nikah yang dilanjutkan resepsi pada Kamis 9 November. Keunikan pernikahan pun dilanjutkan pasangan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini dengan melaksanakan prosesi pernikahan ala IPDN dengan mengenakan seragam PDUB atau pakaian dinas upacara besar. Dalam prosesi pernikahan, para alumnus IPDN mempertontonkan formasi hasta brata saat upacara penyematan cincin pernikahan dilakukan. Dilanjutkan formasi berbentuk huruf V sebagai bagian penutup upacara. Yang direncanakan dari Jojo Aryan konsepnya seperti apa sih? Untuk konsep acara itu sudah kita siapkan dari Jojo Aryan. Konsep acara sudah kita siapkan dari Jojo Aryan. Tadi Vespa sekitar 18 Vespa. Sekitar 18 Vespa, orangnya sekitar 25-an, sekitar 25 orang. Itu benar dari Penajam sampai ke Grogot itu, Bang. Kita melibatkan beberapa komunitas, ada komunitas Vespa dari Penajam, terus komunitas Vespa dari Longkali, komunitas Vespa dari Grogot, dari Babulu juga. Tapi itu baru pertama kali digelar di Grogot ya? Kalau untuk di Kabupaten Pasir ini baru pertama kali. Baru pertama kalinya. Persiapan sendiri sampai sejauh ini berapa lama sih, Bang? Mbak? Kalau untuk prepare itu mungkin sebulan, cuman tadi yang untuk sehari itu mungkin geladinya aja, geladi pelaksanaan itu satu hari. Tapi persiapan sebelum itu sebulan, dari saya menghadirkan bupati. Harapannya dan apa yang disampaikan ini dari hari ini, apalagi kan momen setahun cumur, sekali cumur hidup lah ya. Harapannya dari kedua orang, silahkan. Kedua kami tentunya untuk usia sampai akhir. Acara raya, teman hidup. Dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Saputra Riyadi, Balikpapan TV.